Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengupload video yang direkam dengan HP. Kita buka ya, videonya sudah terkirim. Kita kirim yaitu dari HP lewat Sharit. Nah, kecepatannya sungguh cepat ya. Kita lihat filenya. Kita cek dulu ya filenya. Nah. Kita rename dulu sesuai judul. Kita rename cara fotokopi 2 halaman menjadi 1 lembar dengan fotokopi Kyocera. Kita buka ya, satu file. Upload video. Kita cari file yang tadi di rename. Lokasinya tadi di Sharit ya. Sharit. Kan. Nah. Kita upload. Nah, deskripsi. Kita isi deskripsinya, cara fotokopi 2. Berikutnya kita simpan. Nah, ini ya prosesnya belum ke-upload ya, kita 2 menit tersisa. Nah, padahal filenya ini 520 MB. Apakah masih bisa ditunggu ya? Kita tunggu saja 2 menit lagi coba. Tersisa. Nah,
kenapa enggak apa kita edit dulu, kita percantik dulu itu karena biar simpel saja, biar cepet jadinya. Kita praktek sesuatu, direkam, kita langsung upload. Cuma secara fungsi minimal yaitu untuk dokumentasi cara kita saja untuk dipakai sendiri. Jadi mohon maaf apabila kualitasnya kurang. Ya, 93. Hampir selesai. Nah, untuk bagi teman-teman yang punya video bisa diuploadkan ini. Alhamdulillah internetnya lancar. Untuk video yang diupload yaitu durasinya 4 menit 41 untuk filenya 520. Sudah selesai guys, bisa langsung ditonton. Kita klik suka, jangan lupa tinggalkan komentar. Sekian dulu dari Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.